Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang nomor angklung dan nada dasar. Jadi angklung yang akan kita gunakan yaitu angklung Padaeng, dia bernada diatonis. Apa itu diatonis? Dia itu artinya 7, tonis itu ton, nada. Jadi diatonis ini ada 7 nada. Apa saja? Mungkin kalian semua sudah tahu. Ada do, re, mi, fa, so, la, dan ti. Do, re, mi, fa, so, la, ti. Jadi bukan si ya, bukan so. Do, re, mi, fa, so, la, ti. Oke, jadi dia ada 7 nada. Nah, tapi di nada diatonis ini ada nada kromatisnya, ada kromatisnya. Apa itu nada kromatis? Setelah do, ternyata itu ada nada sebelum ke re. Itu namanya ri. Namanya di. Re ke mi itu ada nada ternyata. Namanya ri. Mi ke fa tidak ada, setengah. Fa ke so ada nada ternyata. Namanya fi. So ke la ada nada ternyata. Namanya si. Nah, ini baru si, bukan ini. La ke ti itu ada nada ternyata. Namanya li. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ditambah satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi totalnya itu ada 12 nada. Yang disebut diatonis kromatis. Jadi nada yang akan digunakan oleh angklung yang akan kita mainkan itu diatonis kromatis. Totalnya ada 12 nada. Apa saja? Do, di, re, ri, mi, fa, fi, so, si, la, li, ti. Jadi semua totalnya ada 12 nada. Angklung yang akan kalian mainkan itu akan memainkan nada-nada ini. Ada yang jadi do, ada yang jadi re, ada yang jadi fi, dan sebagainya. Jadi saya ulangi, nada yang akan kalian gunakan nanti jumlahnya ada 12. Do, di, re, ri, mi, fa, fi, so, si, la, li, ti. Oke, sejauh ini mengerti ya? Setelah kita tahu nada-nada apa yang akan digunakan, yaitu diatonis kromatis, kita akan belajar mengenal nomor angklung. Jadi angklung diatonis kromatis ini, itu punya nomor-nomor tersendiri di angklungnya. Masing-masing angklung punya nomor sendiri atau punya tanda sendiri. Angklung dari mulai yang paling besar itu nomornya atau tandanya namanya G. Lalu ada angklung GIS, ada angklung A, ada angklung AIS, ada angklung B, ada angklung C, ada angklung CIS, ada angklung D, ada angklung DIS, ada angklung E, ada angklung F, dan terakhir angklung FIS. Dari G ke FIS itu jumlahnya sama 12. Karena ini nada-nada tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diatonis kromatis. G sampai F ditulis menggunakan huruf seperti ini. Tapi dari mulai FIS, nomor angklung tidak ditulis FIS. Tapi langsung ke nomor angka, yaitu 0. Jadi fis itu di angklung tandanya atau nomornya 0. Karena si 12 nada ini selalu diulang,
G ke Fis, dari Fis balik lagi ke G. Artinya setelah dari Fis kita akan masuk lagi ke angklung G. Tapi bedanya tinggi rendahnya nada, beda 1 oktav. Ini lebih rendah, G berikutnya itu lebih tinggi nadanya. Maka dari itu untuk membedakannya, penandaannya dibedakan, tidak G lagi, tapi mengikuti setelah 0, lalu nomor berikutnya 1. Dan seterusnya, setelah nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut. Setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lanjut. 25, 26, 27, 28, 29, dan terakhir 30. Karena angklung padaeng atau angklung diatonis kromatis yang kita gunakan itu paling tingginya nomor 30. Jadi nanti kalian akan melihat penandaan penomoran angklung itu dimulai dari huruf G, angklung yang besar yang seperti ini, besar-besar. Dan diakhiri terus makin mengecil sampai nomor 30. Jadi totalnya 30 ditambah 12, 42 angklung dalam total penomoran angklung diatonis kromatis atau disebut angklung padaeng ini. Jadi saya ulangi, dari G sampai 30. Ini nomor angklung. Bukan nada, tapi nomor, hanya penandaan. Wah, ini tidak ada mungkin. Nah, seperti ini. Kalau boleh terlihat, bisa terlihat di kamera. Ada ini nomor 5. Nah, di sini ada tandanya. Ada identitas angklungnya nomor 5. Begitu. Jadi nanti tiap-tiap angklung itu ada nomornya. Kalian akan diberikan nanti nomor-nomor tersebut. Entah nanti dikasih nomor 8, nomor 10, nanti bisa random. Oke, jadi nomor angklung ini ingat-ingat kembali dari G sampai 30. Oke, sekarang nadanya apa saja? Yang paling atas ini, selain dia nomor, jadi nanti kalian harus membedakan antara nomor dengan nadanya. Ini juga bisa disebut nadanya. Ada nada G, nada Gis, nada A, nada Ais, nada B, C, Cis, D, Dis, E, F. Dan ini bukan nol kalau nada yang tadi. Jadinya Fis. Begitu. Nah, diatonis kromatis ini 12. Nadanya G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E, F, dan Fis. Artinya, ketika ini nada G, yang ke bawah ini semua, itu nadanya G semua. Sama. Jadi nomor 1 ini nadanya G. Nomor 13 nadanya G juga. Nomor 25 nadanya G juga. Sama. Tapi nomornya beda yang harus kalian ingat-ingat. Jadi kalau nomor G, 1, 13, 25. Itu nomor angklung. Tapi kalau nada, ini semua sama nadanya G. Yang membedakan apanya? Tingginya, rendahnya, oktavnya. Ketika ini G. Seperti itu mungkin. Tapi sama G semuanya. Begitupun yang ini Gis, ini semua ke bawah sama Gis. A sama semua A. Ais sama semua Ais.
Jadi ketika ditanya, kalau nomor 20 ini nadanya apa? Harus sudah bisa jawab semua. Nadanya apa? Pasti nadanya D. Seperti itu. Oke, bisa mengerti ya sejauh ini ya semua ya. Jadi ada nomor angklung, ada nadanya. Jadi nanti bisa aja menyebutkan nada G. Bukan artinya itu nomor angklung G, bukan. Ketika nanti yang melatih menyebutkan nomor G, oh berarti nomor G. Tapi ketika menyebutkan nada G, belum tentu ini saja, karena ini juga nada G, G, G. Paham ya? Oke. Berikutnya, ini bisa saya hapus sekarang. Kita sekarang masuk ke nada dasar. Oke. Sebelum ke nada dasar, tadi saya sudah menjelaskan nada yang kita gunakan itu adalah diatonis kromatis. Penulisan dalam sebuah literatur literasi untuk karya musik biasanya disebutnya partitur. Yang mungkin dikenal di dunia luas biasanya menggunakan notasi balok. Mungkin kalian sudah pernah tahu yang seperti ini. Yang ada suka ada begininya, kadang-kadang begini. Nah, untuk di angklung kita tidak akan menggunakan notasi balok yang seperti ini. Dalam latihan angklung kita akan menggunakan notasi angka. Penulisannya seperti ini. Do ditulis oleh angka 1. Jadi nanti kalian tidak menyebutnya ini 1, tapi nyebutnya do. Lalu ada re, ada mi, ada fa, sol, la, ti. Dan ketemu do lagi. Tapi bedanya dia nadanya sudah lebih tinggi, ada oktavnya. Oh, berarti harus beda dong. Nah, membedakannya si do yang lebih tinggi itu diberi titik di atas seperti ini. Do, do. Begitu membedakannya. Selanjutnya juga sama, nanti re-nya kasih titik atas, lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Loh, kan tadi ada diatonis kromatis. Gimana nulisnya kromatis? Oh, oke. Okay. Yang ini do. Naik sebelum ke re ada di. Tetap angka 1 tapi diberi tanda coret ke atas. Do ini di. Re ke mi sama. Re tetap dikasih tanda coret ke atas. Ri penulisannya. Mi ke fa tidak ada. Fa ke sol ada fi. Kasih coret ke atas. Sol ke la ada si. Coret ke atas. La ke ti ada li. Coret ke atas. Ti ke do tidak ada. Jadi tetap semua totalnya jadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kan sama lagi ya, tidak dihitung. Nah, ingat-ingat ini do, ini di, ini re, ini ri, ini mi, ini fa, ini fi, ini sol, ini si, ini la, ini li, ti. Ini do lagi kan? Nah, jadi kalian harus bisa menyanyikan ini. Tidak lagi menyebut ini 3 atau 4. Atau 4 coret misalkan. Jadi ketika saya atau pelatih nanti menyebutkan ini, kalian harus menyanyikannya la langsung. Re, fi. Secara otomatis. Jadi kalian harus hafalkan. Do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, si, la, li, ti. Itu yang harus kalian hafalkan. Nah, jadi penulisan notasi angka seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada 1 dicoret, 2 dicoret, 4 dicoret, 5 dicoret, 6 dicoret. Penulisannya. Tapi penyebutannya do, di, re, ri, dan seterusnya. Jadi jangan menyebutkan ini 3. Tapi sebutkan ini mi. Oke. Sampai sini
cukup mengerti ya. Jadi ini notasi angka yang kita gunakan. Bisa saya hapus. Kita kembali ke nada dasar. Mungkin kalian pernah mendengar Do sama dengan C. Pasti ada dari kalian, mungkin kebanyakan suka mendengar seperti ini. Do sama dengan C, Do sama dengan G. Apa itu artinya? Oh, yang tadi itu. Artinya si nada Do itu nadanya C. Apa maksudnya? Seperti tadi, kita ulang lagi. Nada, ada G, ada Gis, ada A, ada Ais, ada B, ada C, ada Cis, ada D, ada Dis, ada E, ada F, dan ada Fis. Ini nada. Kalau artinya Do sama dengan C, artinya Do itu berada di C. Ini Do-nya. Lalu kita urutkan saja sederhana seperti tadi. Setelah Do ada apa? Ada Di. Oh ini. Setelah Di ada apa? Ada Re. Setelah Re ada Ri. Setelah Ri ada Mi. Ada Fa. Ada Fi. Kesini. Ada Sol. Ada Si. Ada La. Ada Li. Ada Ti. Ini ketemu Do lagi. Oh, jadi yang tadi saya bilang itu benar ternyata ya. Jadi, satu baris ini pasti nadanya sama semua terus. Nah, ketika tadi saya bilang kalau naik ke atas, oktavnya, tanda titiknya ada di atas. Gimana kalau turun? Dari Do, Do, lihat. Turun jadi Ti. Ini juga sama, Do turun jadi Ti. Tapi dia lebih rendah. Kita beri tanda titiknya di bawah. Dan seterusnya. Ini ada Li. Ini ada La. Ini ada Si. Ini ada So. Nah, jadi sama, lihat. Seperti yang tadi saya jelaskan awal. Jadi ketika Do sama dengan C, artinya Do ini nadanya C. Seperti ini urutannya. Kalau naik ya naik lagi seperti ini tuh. Dan seterusnya. Gimana kalau lebih tinggi lagi? Tinggal tambah titiknya 2 di atas. Begitu penulisannya. Tidak ada titik. Kalau ini lebih rendah, kita tambah titiknya di bawah, dia lebih rendah. Begitu. Jadi kalau lebih rendah titiknya di bawah, lebih tinggi titiknya di atas. Lebih tinggi lagi, ditambah lagi titiknya. Seperti itu. Do sama dengan C, Do-nya itu nadanya C. Sekarang kita rubah. Do sama dengan G. Misalkan. Gampang, prosesnya sama. Kalau tadi Do-nya di C, sekarang Do-nya ada di G. Ini Do-nya. Begitu. Ini di. Ini Re, ini Mi, Fa. Urutkan lagi seperti biasa. Seperti tadi. Jadi, sangat matematis. Kesini ketemu lagi, Do lagi. Sama. Jadi dia nadanya sama. Seperti yang tadi awal saya jelaskan. Ketika Do sama dengan B, ya gampang, Do-nya simpan di sini di B. Urutkan lagi seperti tadi, sederhana. Oke, sejauh ini mengerti ya, nada dasar ya. Nah, sekarang kita konversikan nada dasar ini ke nomor angklung yang tadi. Yang tadi saya jelaskan, bahwa nada itu ada G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E, F, dan Fis. Aduh, ini ada lalat ini. Ya. Ini nadanya.
Lalu bagaimana nada ini, si nada dasar ini dikonversikan ke nomor angklung yang tadi, yang dari G sampai nomor 30 tadi. Oke, sekarang kita rubah vis ini jadi 0, nomor angklung. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sampai sini dulu aja deh. Contoh tadi, Do sama dengan C. Do sama dengan C. Tadi saya bilang bahwa kalau Do sama dengan C, Do-nya itu C. Ini Do-nya. Ini Di, ini Re, ini Ri, ini Mi, Fa, ini Fi. Artinya, angklung C, angklung 6, angklung 18, itu nadanya Do dia. Angklung Cis, angklung 7, angklung 19, nadanya Di. Angklung D, 8, 20, nadanya Re. Dan seterusnya. Jadi sangat matematis. Ketika saya tanya, Do sama dengan C, nomor 23 jadi apa? Oh, ini 23. Oh, dia nadanya di sini sama dengan F. Apa itu F? Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa. Oh, dia Fa. Seperti itu. Berarti 23 itu jadi Fa. Sekarang nomor 3 ini jadi apa nomor 3? Do sama dengan C. Oke, ini Do-nya C kan di sini. Do. Boleh naik, boleh turun. Contoh naik begini. Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi setelah 0 ke 1, ya kan? Berarti setelah Fa itu ada So. Ini So. So, setelah So ada Si. Setelah Si ada La. Oh, nomor 3 ini jadi La. Kalau naik kita urutkan. Ingat-ingat nada itu. Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi, So, Si, La, Ri, Ti. Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi, So, Si, La. Ini apa? Oh, Li. Ini apa? Oh, ini Ti. Ini Oh, Do lagi. Sama, gak akan salah. Jadi mudah-mudahan materi ini dapat mudah dimengerti. Tadi Anda belajar tentang nomor angklung dari G sampai nomor 30. Lalu Anda belajar tentang nada yang 12 tadi. Ada G, Gis, A, Ais, sampai Fis. Kalau nadanya Fis, nomor angklungnya 0 berarti. 0, 12, 24, dan lain-lain. Nah, setelah tahu itu, Anda mengkonversikan si nomor angklung tadi ke nada, nada dasar. Do sama dengan C, berarti Do-nya C. Do semua. Do. Kalau Do sama dengan A, Do. Do sama dengan F, Do. Begitu. Untuk tahu nomor yang lain, tinggal urutkan seperti yang tadi saya lakukan. Kalau Do sama dengan B, Do-nya di B. Urutkan saja. Do, Di, Re yang ini. Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa. Urutkan. Anda akan tahu angklung Anda jadi apa. Begitu. Sederhana, gampang. Anak SD juga pasti bisa. Nah, jadi cukup hari ini materi kita tentang nada dasar, nomor angklung, sama nada. Mudah-mudahan kalian bisa mengulang video ini untuk bisa lebih mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.